Alhamdulillah, kelas 6C. Kita bertemu kembali di sesi life skill kita, tetap masih di tema yang sama, student planner. Kita akan berusaha menjadi pengusaha yang solid, pengusaha yang hartanya banyak, tapi infaknya jauh lebih banyak dibandingkan hartanya. Amin, insya Allah ya. Baik, silakan open kamera. Kecuali yang tadi sudah konfirmasi ke Ustazah, silakan open kamera. Kesungguhan kalian dalam belajar ditunjukkan dengan adanya hadir tepat waktu dan open kamera. Ya, hadir tepat waktu dan open kamera itu menunjukkan kesungguhan kalian dalam belajar. Ustazah akan share materi kita hari ini. Oke. Apakah nampak di layar kalian? Iya, Ustazah. Suara Ustazah. Ustazah. Oke, alhamdulillah. Suara Ustazah cukup keras? Atau kurang keras? Jelas, Ustazah. Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita bersiap menuju menjadi pengusaha yang solid. Pekan depan kita sudah mulai jualan tanggal 15 November. Assalamualaikum. Ini Zafra. Iya, waalaikumsalam. Mas Zafra entah ini. Oke, sudah sehat, Zafra? Iya, sudah. Memastikannya nggak ada masalah. Oke, terima kasih Zafran sudah hadir, sudah berusaha hadir. Ya, Zafran itu izin ya. Karena itu izin untuk tidak hadir sampai tanggal sekian November. Tapi alhamdulillah masih berusaha menyempatkan diri untuk tetap hadir ya. Semangatnya luar biasa, patut kita tiru ya. Baik, kita kembali lagi ke ini ya. Kita bersiap menjadi pengusaha yang solih, pengusaha yang jujur, terpercaya, karena kita ingin dibangkitkan nanti di hari kiamat bersama para nabi dan para orang-orang yang siddiq, seperti itu, bersama para syuhada. Kita ingin dibangkitkan nanti di hari kiamat bersama orang-orang yang wow keren, seperti itu ya. Tapi tadi syaratnya pedagang yang jujur dan terpercaya. Oke. Kita usaha buka dengan surat Ash-Shaf ayat 10-12 yang kalian sudah menghafalkan surat ini ya. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah menghafalkan surat ini. Ya, tapi mungkin tidak tahu artinya. Itu dihafalkan saja. Oke, baik. Sekarang kita akan bacakan surat Ash-Shaf ayat 10-12. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Perniagaan yang dapat menyelamatkan, ya, jual beli yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, ini jual beli kita dengan Allah. Sampai di mana tadi? Tu'minu nabilahi wa rusulihi wa tujahidu nafi sabilihi. Watujahidu nafi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, satu ya, perniagaan yang dapat menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Beriman kepada Allah dan Rasulnya ya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Tada kelas 6 kok disuruh berjihad. Loh, jangan salah. Jihad ini bukan harus, tidak selalu memegang senjata, tidak harus di medan perang. Ya, kalian hadir pelajaran ya tepat waktu itu adalah bagian dari berjihad. Kalian mengerjakan tugas itu bagian dari berjihad, ya. Karena tarikan-tarikan untuk rebahan, untuk main game, untuk mainan kucing itu besar sekali. Sehingga kalau kalian ya bisa hadir on time, bisa menyalakan video, ya itu adalah bagian dari jihad di jalan Allah. Jangan salah, ya. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Adnan. Itulah keberuntungan yang besar. Jadi ini adalah perniagaan jual beli yang dapat menyelamatkan kita dari Allah, dari azab yang pedih. Maaf, astagfirullahaladzim. Dari azab yang pedih. Ya, beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Harta ya, harta dulu ya. Harta dulu yang diutamakan di sini ya. Ya, karena berinfak banyak itu tidak mudah. Kita harus mengalahkan ego kita.
sudah susah susah jualan, disuruh infak seperti itu. Itu membutuhkan ego yang besar, menurunkan ego yang besar. Nah, next to do untuk rencana-rencana kita ya. Rencana bisnis, yang sudah mengisi rencana bisnis sudah berikan 2 jempol. Ya, yang belum maka sekarang harus sekarang mengisi. Tidak ada lagi waktu untuk tidak mengisi. Ya. Rencana bisnis, pilih isi bit.ly-nya. Kemudian yang sudah menuliskan rencana bisnisnya, Adin, please deh Adin. Oke, Adin tenang. Oke, Adin tenang. Tunggu, Adin, tidak dikitukan kameranya. Mohon maaf. Oke. Itu it disturb me. Sangat mengganggu. Kemudian kita akan membuat media promosi hari ini. Jadi setelah rencana bisnis selesai, apakah hari ini kita akan membuat media promosi, tekniknya bagaimana, prinsipnya bagaimana. Kemudian kalian akan bergabung bersama coach kalian, mentor bisnis kalian, ya, akan dikelompokkan. Media promosi, ada 2 media promosi, ada 2 tipe sekarang ya. Yang pertama visual, yang kedua audiovisual. Visual itu hanya gambar saja, tidak ada audio. Audio itu ada suaranya. Audiovisual berarti ada gambar, ada suara. Kalau visual itu gambar saja. Contoh, flyer, poster, broadcast message. Ya, broadcast message itu kan ada gambar-gambar. Nah, seperti itu. Audiovisual, contoh, video. Yang kedua, TikTok. Nah, sekarang itu TikTok itu luar biasa ya. Kita kalau melihat mencermati, TikTok itu tidak hanya sekedar dipakai untuk ajang joget-joget. Ya. Atau membuat video GJ gitu ya. Tapi juga bisa digunakan sebagai video promo TikTok itu. Seperti itu sekarang itu ya. Sekarang para endorse-endorse itu, artis-artis yang mengendorse produk itu menggunakan jasa TikTok. Mereka menggunakan TikTok. Ya, setidaknya ada positifnya TikTok. Kalau sebelumnya melihat TikTok itu isinya negatif semua, orang hanya bagaimana dia joget-joget, kemudian difoto dan disebarkan, atau melet-melet, dan sebagainya. Nah, sekarang itu ada positifnya, minimal sebagai media untuk mencari uang melalui promosi barang. Seperti itu. Itu ya. Beberapa contoh, ini poster. Ya. Sebelah kanan ini, Xiaomi. Ini posternya sudah berkelas ya. Dia editannya bagus sekali. Weekend seru bareng Xiaomi. Ini tagline-nya. Produknya yang mana? Xiaomi. Nama produknya Xiaomi. Ini tagline-nya. Barangnya yang mana? Ini barangnya. Ini Xiaomi. Ada logo halal sebagai penegasan bahwa ini halal barangnya. Boleh dimakan oleh kaum muslimin. Seperti itu. Ada apa ini? Ada ini semacam alamatnya ya, website-nya. Seperti itu. Ada yang sebelah kiri ini biasa digunakan untuk ini ya, industri rumah tangga. Artinya ini kalau ini industri sudah besar ya. Kalau ini ibu-ibu yang membuat ya. Pentol sehati, ditunjukkan pentolnya, ditunjukkan paketannya. Kalau beli pentol ini dapat ini dan ini, dapat bumbu dan dapat bawang goreng, seperti itu. Tagline-nya sehat, halal dan nikmat sekali. Dia tidak ada harganya. Ya, cukup di sini. Pentol sehati. Ini dibuat oleh orang dewasa ya. Jangan kalah. Jangan salah, adik-adik kalian itu pinter loh. Kemarin itu kelas 3 pada bikin-bikin sendiri. Kelas 3 dan kelas 5 dibikin-bikin sendiri. Oh, ini bukan adik ya. Ini itu orang dewasa ya. Kisahin ini buat dari adik-adik. Maaf. Tapi simpel kan? Hanya nge-share fotonya, harganya isi berapa. Boleh online sama offline ya, Ustazah, jualannya. Ya, sebentar. Ustazah jelaskan dulu. Belum bertanya. Ustazah belum menjawab ya. Ini flyernya. Ya. Ini contoh dibuat oleh adik kalian ya, kelas 3 kemarin. Jualan ya sesimpel itu. Ada nama produknya, ada ordernya, segar dan sehat. Nah, harga-harganya, ada namanya, ada nama si penjualnya dan fotonya. Bolehlah nampang begini boleh, so, oke, enggak ada masalah. Ini adik kalian yang membuat. Kalian pasti bisa lebih baik daripada adik kalian ini. Itu. Oke. Ini yang bentuk video ya. Bentuk video. Bisa melihat videonya? Gak bisa ya? Gak bisa lihat videonya ya? Ngepak kok ada di layarku. Oke, baik. Bentar. Oke. Saya share videonya ya. Sederhana kok videonya ini. Bisa lihat? Bisa nampak?
Bisa nampak? Oke. Ini yang tadi loh, Xiaomi tadi loh. Xiaomi tadi itu kalau dibuat video dia seperti ini. Nah, sesimpel itu saja videonya. Tidak yang aneh-aneh. Tapi banyak juga yang ya banyak sudah yang lebih baik daripada ini ya. Seperti itu. Saya kembali lagi di sini. Ya sudah ya. Nah, sekarang kita cek adakah yang belum mengisi kuis wirausaha? Adakah yang belum mengisi rencana bisnis? Jika 1 dan 2 ini sudah selesai, maka langsung berpindah ke sini, media promosi bisnis. Ini kalau kalian sudah membuat medianya. Medianya cara membuatnya bagaimana Ustazah? Oke, Ustazah akan mengajarkan kalian banyak cara untuk bisa membuat flyer. Salah satunya dengan menggunakan Canva. Oke. Oke ya. Ustazah coba share dulu. Ustazah share dulu. Sudah nampak di sini? Sudah nampak di sini? Halo guys, sudah nampak? Oke. Sudah, sudah. Kalau kalian punya HP, kalian download saja Canva di sini. Ya. Sebenarnya apakah harus Canva? Enggak juga, banyak di sini selain Canva. Pilih saja yang lainnya, terserah. Tapi Ustazah hanya mencontohkan satu ya. Kalau Ustazah mencontohkan banyak, enggak cukup waktunya nanti habis. Seperti itu. Kalau kalian tidak ada HP, maka kalian bisa menggunakan laptop kalian, buka Canva. Canva.com. Nah, desain apapun. Nah, ini Ustazah sudah login. Ya, ini sudah login Ustazah. Kalian sebelum masuk harus login dulu. Login menggunakan akun Google kalian. Ya, ini Ustazah sudah login, dalam posisi sudah login. Kalau kalian belum login, maka kalian harus login dulu menggunakan akun Gmail. Udah, pilih aja mau yang mana. Mau media sosial, mau acara, mau pemasaran. Tinggal pilih, misalnya Ustazah ingin. Nah, ini desain Ustazah. Kemarin Ustazah presentasi PowerPoint SuperMe itu pakai Canva Ustazah. Bisa pakai Canva. Ini presentasi, ini kiriman Instagram. Nah, terserah kalian mau bentuknya yang mana, tinggal kalian ganti. Contoh. Nah, ini cerita Instagram. Ini, sudah klik ya, ini ya. Oke, loading, thread. Nah, sangat mudah sekali ketika kita sudah memilih template-nya. Ini kan jam tangan, ya. Jam tangan. Ustazah mau jual yang lainnya. Ustazah mau jual selain jam tangan, maka ini cukup diganti aja. Tinggal delete. Kemudian cari foto. Oh, kalau enggak ada foto di sini maka unggah foto. Oke. Oh, ini yang sudah Ustazah unggah. Unggah media, berarti cari di sini unggah media. Misalnya Ustazah ingin jualan apa ya? Sudah mau jualan apa ya? Sudah mau ganti deh fotonya. Nah, ini misalnya ini ya, Maka Ustazah akan menambahkan ini di sini. Nah, sudah selesai. Jadi deh, jualan telur mata sapi. Misalnya saya jualan ini ya. Jualan menu diet. Menu diet sehat ala emak-emak. Nah, saya mau jualan ini. Ya, namanya juga emak-emak kan pengennya langsing. Nah, saya tinggal ini aja. Tinggal kemudian ganti namanya Ustazah di sini. Call. 8563362001. Karena ini tidak kelihatan, maka bisa kita naikkan. Nah, seperti ini. Selesai deh. Sesimpel itu cara membuat flyer atau poster. Seperti itu. Menurut dia sehat ala mak-mak. Seperti itu.
Ya udah, ini jualan Ustazah. Mau Ustazah ganti tambahnya yang enggak lampu juga boleh. Enggak delete, ganti yang lainnya. Selesai, setelah itu diunduh. Nah, gitu. Gitu ya. Sangat mudah sekali. Oke. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Untuk membuat flyer? Mudah ya. Oke. Saya mau tanya dulu sebaran kalian yang menggunakan HP, yang bisa membuat flyer dengan menggunakan HP, angkat tangan. Pakai ini virtual ini, virtual present. Oke, alhamdulillah Mas Zafra negatif. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Nak Zafran ya. Oke. Oke, banyak yang menggunakan HP ya, mudah. Menggunakan HP mudah sekali. Ustazah kemarin coba saya. Bikin flyer dapat 5 flyer Ustazah buat. Di Canva. Hah? Dalam? Di Canva buatnya. Iya, Canva, seperti itu. Ada pertanyaan dari Nabila, kalau berkelompok yang mengisi satu saja kah Ustazah? Iya, betul, satu saja. Oke. Oke, ternyata banyak yang menggunakan HP ya. Nah, monggo silakan download, buka di Play Store dan download di apa Canva kalian. Atau kalau nggak harus Canva ya, usaha kok promosi Canva ini? Nggak harus Canva ya. Boleh yang lainnya, it's okay, bebas. Kreativitas saja. Usaha hanya mencontohkan Canva karena ya waktunya pendek sehingga sudah itu saja dulu yang umum aja. Oke, sekarang sambil menunggu kalian download. Ustazah ingin kalian, ya kita cek dulu yang sudah mengisi wisira usaha dari kelas 6C siapa ya. Ada yang sudah download, ada yang sudah ada ini. Hamzah mau tanya, silakan Hamzah, boleh bertanya. Gak jualan gak apa-apa tak lo, kok gak jualan gak apa-apa. Ya ini kan kita sedang belajar berjualan. Pertanyaannya bukan gak jualan gak apa-apa. Ya, terjualan ya. Jualan aja. Nanti masalah ada yang beli atau enggak, itu masalah nanti. Masalah yang beli banyak ataupun yang beli sedikit, itu masalah nanti, urusan belakang. Yang penting kita belajar jualan dulu. Oke, kita lihat dulu siapa yang belum kuis wirausaha dari kelas 6C. Semangat ya. Nah, Mas Zafran pun juga seperti itu loh. Mas Zafran sedang dalam tidak di rumah tapi usaha untuk jualan. Apa saja bisa dijual. Tenang aja, enggak harus yang susah-susah, yang mudah. Oke, lo kan masih isolasi Mas Zafran, betul. Ikut dulu Mas Zafran, ikut dulu. Karena kondisinya tidak memungkinkan untuk jualan, minimal ikut semangatnya jualannya mungkin X kalau sudah benar-benar sehat. Ya, Zafran ya. Jadi untuk sekarang ikut dulu aja, ikut materinya. Iya, Ustazah, terima kasih. Ikut mengisinya, jualannya mau semester 2 boleh. Karena kondisinya tidak memungkinkan. Oke, sudah bisa nampak di sini. Wisirausaha sudah nampak ya? Oke, sekarang Ustazah ingin tahu yang sudah mengisi siapa saja. Yang Ustazah sebutkan namanya berarti dia sudah mengisi. Yang belum berarti dia belum mengisi. Jelas ya. Oke, Atta sudah. Carlo sudah. Dava'a sudah. Dava'a sampai 2 kali ngisi. Zakia, Farhana, Kirana Dani, Kirana, Auli, salah, Kirana Auli, Kirana. Raka Robani, Asyam, Hamzah, Hisyam, Zafran, Zaidan, Nilfa, Nindia, Nizam, Radin, Sofia, Ahmad Naufal Zaki, Ahmad Fahmi Faruki, Akmal Fahmi Faruki, Akmal, Alifia, Anissa, Armil Dasazia, Ashifa, Atika, Alvinsa, Juneta, Ashifa. Ada yang belum dipanggil namanya di sini? Boleh angkat tangan?
Ada yang belum dipanggil tadi namanya? Sudah semua? Sudah semua? Ada yang belum dipanggil? Dirham ya? Dirham ada nggak sekarang? Kurang dua ini. Mas Tamsi kurang dua anak ini, Dirham sama Nabahan. Dirham belum datang juga ya? Terus gimana ini nanti Dirham ini? Tinggalan banyak loh Dirham. Sudah berusaha menghubungi Dirham? Halo guys. Oke, ayo silakan dibuka kameranya. Silakan dibuka kameranya. Open kamera please. Open kamera, open kamera. Ustazah bolak-balik bilang open kamera, tapi yang dari 27 anak yang hadir hanya 5 yang always open kamera. Yang lainnya kemana? I don't know. Ya. Apa yang kalian lakukan? I don't know. Bisa jadi kalian rebahan. Bisa jadi kalian mainan kucing. Bisa jadi kalian mainan HP. I don't know. Kecuali yang tidak, yang sudah konfirmasi, I don't know what you do. Oke. Okay. Selama tidak konfirmasi, maka ustazah anggap kalau kalian tidak buka kamera, kalian rebahan. Oke, okay. Terserah kalian mau rebahan atau tidak. Ya karena tidak konfirmasi. Seperti itu. Oke. Okay. Baik. Sekarang kita cek lagi yang perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis Asyam. Asyam Rafi, ya Rafi. Zaki, Nabila, Kirana, Hisyam Rafi lagi. Hisyam Rafi nanti ada dua, Ustazah delete satu biar enggak bingung. Pia, Alvin, Asyifa, Asyam lagi. Carlo, Hamzah. Ini jasa kelompok kan Hamzah. Atta, Alifia, Dafa'a, Sizi, Irama Dani, Karunia Sari, Dafa'a lagi, Mafa, lu banyak yang belum loh, Mafa lama. Banyak yang belum loh ini. Yo. Ada yang sudah merasa mengisi tapi belum ada di sini namanya? Ini ya namanya ya. Akmal, Sita, Anissa, Asyifa, Ahmad Naufal, Farhana, Zaidan, Sofia. Oke, Naufal, Delfa'a, Irama Dani, Armilda, Alicia, Bawon, Asyam. Oke. Nindia, Kirana. Oke, baik. Itu ya, ini ya. Oke, Ustazah mau tanya ke Rafi. Rafi. Rafi, ini ada dua masukanmu. Ustazah hapus satu ya. Oke, Ustazah hapus satu ya. Delete. Oke. Kemudian Asyam juga ada dua. Ustazah hapus satu ya. Saya Ustazah hapus satu ya. Oke. Dafa'a juga ada dua ya Dafa'a. Dafa'a yang ini ya, yang jasa perorangan Ustazah hapus ya Dafa'a. Oh iya Ustazah. Ada lagi yang namanya kembar. Genuta, oke. Nabila jadi apa Nabila? Jadi jasa kelompok Ustazah. Sama siapa? Sama Fatim, Naura, Ami. Pokoknya di antara mereka tuh udah ngisi Ustazah. Oh baik, oh berarti lintas kelas ya? Iya Ustazah. Oke baik. Berarti yang di sini Ustazah hapus ya? Atau Ustazah ganti ya, jasa kelompok gitu ya? Ustazah ganti ya? Iya, Ustazah. Ya, Ustazah enggak bingung ya. Jadi bikin apa? Workshop digital, Ustazah. Sama siapa tadi?
Fatim, nama Ami, Naura, Aura, Aura, dan Aura, Naura dan Aura. Masya Allah. Aura enam apa itu? 6B. 6B, Naura 6A, gitu ya? Sama? Iya. Fatim, Fatim sama Hania. Hania. Wow. Dan Nia. Oke, baik. Banyak 6B ya. Nantinya hanya Nabila. Oke, okay, enggak masalah. Oke, okay, baik. Itu ya. Sudah ganti untuk Nabila ya. Oke. Okay. Sudah nanti jualannya kapan? Jualannya mulai tanggal 15 ya. Mulai tanggal 15. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat flyernya. Yang sudah pasti membuat flyernya dan nanti tiba-tiba kalian akan masuk grup. Ya, kalian akan masuk grup nanti dan di situ akan bertemu dengan coach-nya. Semoga hari Sabtu sudah ada grupnya ya. Maksimal hari Sabtu ada grupnya. Seperti itu. Ini nilainya masuk mana, Ustazah? Nilainya masuk banyak, ada SBDP, ada nilai life skill, ada sendiri ya di SKL itu ada nilai life skill. Ada SBDP, ada PAI, ya. PAI-nya itu termasuk yang kuis wirausaha kemarin. SBDP itu flyernya, flyer kalian yang kalian buat hari ini, poster flyer itu akan masuk SBDP. Nah ini ya, untuk media promosi, Ustazah akan share linknya. Ini ya, share link ya, Ustazah akan share linknya. Oke, ini ada di Ular. Link ini ada Ular. Jika kalian sudah selesai membuat flyer, maka kalian bisa klik media promosi bisnis. Jadi tidak harus sekarang mengisinya. Tidak harus sekarang, ya. Ini ya. Kalau sudah membuat flyernya. Oke. Saya akan tunjukkan isinya ya. Oke, 6 menit menuju selesai. Oke. Oke, ini ya. Oh, Atta Raisen, kenapa Atta? Enggak jadi. Ini media promosi ya. Ini adalah link Google Form media promosi yang akan kalian isi setelah kalian membuat flyer atau video promosi. Terserah. Boleh flyer, bisa video promosi, bisa dua-duanya. Terserah. Minimal satu pokoknya media promosi yang kalian buat. Ya. Ini sekarang dong. Kalau sudah selesai sayang, kalau sudah membuat, kalau belum ya berarti enggak harus sekarang di sini. Ya. Oh ya. Ini nama lengkap seperti biasa, nama kelas. Nah untuk ini isinya harus satu anak satu, jadi tidak perwakilan kelompok, satu anak satu. Jadi Nabila kalau bersama teman-teman gengnya, ya geng jualannya, maka isinya satu-satu seperti itu, bukan per kelompok. Kelas, nomor absen. Nah upload media promosi kalian di sini. Kalian bisa menambahkan file kalian, ya. Misalnya ini ya, Ustazah mau ini Ustazah misalnya ya. Ustazah mau ini yang Ustazah upload. Nah, sudah di-upload. Gitu. Bisa lebih dari satu. Ini Ustazah setting bisa lebih dari satu. Ya. Jadi sekali lagi ini diisi kalau kalian sudah membuat media flyer. Ini masuk nilai SBDP. Jadi SBDP kalian ada dua nilai, yang pertama kota infak, yang kedua yang kemarin flyer kemarin apa membuat apa namanya Hari Pahlawan itu lo challenge. Nah itu yang ketiga adalah ini video promosi. Oke, Nabila resen ya. Nabila ini ya, sedangkan yang kelompok itu satu orang upload satu. Jadi itu posternya itu bikin sendiri satu orang apa yang udah dari satu kelompok itu? Jadi satu kelompok, jadi bisa jadi sama. Bisa jadi sama isinya player, tapi kan itu satu kelompok ya, teamwork. Iya sudah. Baik. Makasih Sada. Sama-sama. Ada lagi. Dan tidak harus satu ya, player tidak harus satu. Bisa jadi satu. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, masih ada waktu 3 menit. Boleh meng-create kanva kalian, ya, create kanva kalian. Tempat kalian. Ada yang masih belum mengisi perencanaan bisnis kalian? Ada yang belum mengisi? Sudah hitung ya, ada berapa ya?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ada yang isi double kayaknya. Ada yang isi double. Ya, tapi masih kurang ya. Sebenarnya masih kurang banyak. Kalau Asifa ngisi double. Asifa jadi yang mana Asifa? Tetap ya hiasan dinding ya, sama ya. Akmal jadi apa? Pisgo mini. Wah, masya Allah. Akhirnya Akmal jualan pisgo. Oke. Okay. Akmal pizza. Ah, pizza go. Ya, pizza go. Mantap. Ada yang masih bingung belum mengisi? Dirham kayaknya belum mengisi. Apa itu Din? Apa itu Din? Apa itu? Game, ayo. Iklan udah ada. Iya ta, sudah jadi iklan. Belum. Cuma nyari presentasi doang. Oke. Boleh mengeksplor kan, Pak. Itu ya. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Sudah tadi ya, alhamdulillah. Baik. Ditunggu nanti kalian akan masuk grup bersama ustadzah. Ya, bersama ustadzah bukan ustadzah. Ustaz atau ustadzah. Oke. Mohon dicek ustadzah. Apa? Dicek apa sayang? Saya belum ustadzah karena masih di luar kota, masih berdiskusi akan jualannya apa dengan itu. Oke, Kia, ditunggu hari ini, ditunggu siang ini ya. Ustadzah, kelihatannya aku double mengisi bitlinya. Oke, iya, Zaki ya. Berarti banyak yang belum dari kelas 6C, berarti banyak yang belum mengisi. Karena Zaki masih double. Juneta kayaknya belum ya, Juneta ya, belum mengisi ya. Juneta, Kia belum mengisi, Dirham belum mengisi. Ya, segera mengisi ya. Sudah, aku mau tanya. Oke, waktunya tinggal kurang dari 1 menit. Yang mau bertanya by WA ya, by WA ke ustazah ya. Aku nggak jadi jasa kelompok. Iya, wes silakan Din, tapi perorangan. Adin berarti gimana? Adin juga nggak jadi jasa kelompok. Tetap fadil kan kemarin Atta, Hamzah, Adin, silakan di sebetulnya bisa kok sebenarnya. Sip, nanti kita diskusi lagi apa itu. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustazah. Dadah semuanya.